Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masih di Mosya Garden. Kita akan mengulik tanaman yang ada di sini yang sampai saat ini belum diketahui ID-nya. Artinya no name ya, belum punya nama. Bahkan masih cukup jadi perdebatan serius apakah ini masuk Diven atau Aglaonema. Seperti apakah tanaman itu? Ini dia. Nah. Ya. Beberapa teman di komunitas Aglaonema mengatakan bahwa ini adalah masuk Aglaonema. Tetapi ada juga yang bilang Diven. Kemudian karena saya kebetulan menemui atau ada di Mosya ini, di Mosya Garden ini, memiliki beberapa pohon, saya coba untuk melakukan pencacahan. Biasanya kalau Diven itu punya karakter, kalau getah batangnya nempel di tangan atau tubuh kita, di kulit kita itu gatal lah. Ternyata ini nggak menimbulkan efek gatal. Jadi patut diduga ini adalah Aglaonema. Tapi tetap saja kita belum tahu ID-nya. Ini salah satu koleksi Mosya ya, Mosya Garden. Tanaman ini memiliki daun yang cenderung panjang. Ya, cenderung panjang, kemudian dengan warna hijau dan putih, tetapi lebih dominan ke hijau kalau saya bilang. Kemudian batangnya putih. Nah, bagi rekan-rekan yang tahu, tolong tulis di kolom komentar tanaman ini masuk ID apa. Oke, semoga pagi ini menjadi diskusi yang baik bagi kita, menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Berkembang bersama Mosya, Mosya Garden Purbalingga. Yuk, mencintai tanaman.